segitu suara kita aku. Balik lagi dengan Red Music. Ya, kali ini kita punya yang baru. Ada Martial kode 50. Martial kode 50. Gimana? Di sini kita mau nge-review. Bisa apa aja sih Martial kode 50 ini? Cekidot. Jadi Martial kode 50 ini apa sih kelebihannya? Jadi ini salah satu ampli, salah satu modeling amp buatan Marshall. Jadi kalau kalian belum tahu, ampli itu ada 3 macam. Ada tube amp, solid state amp, sama modeling amp. Jadi modeling amp ini dia bisa niru suara tube amp sama solid state amp tadi. Jadi dia punya fitur digital yang bisa niru beberapa suara ampli. Terus untuk fitur-fiturnya yang dia punya nih apa aja? Kalau fitur-fiturnya, jadi Marshall ini dia udah kerjasama sama software Softube, pembuat VST instrumen, VST plugin-plugin banyak, dengan menciptakan sebuah teknologi teknologi bernama MST, Marshall Softube Technology. Oke. Okay. Jadi dia bisa mereplikasi suara-suara ampli Marshall dari tahun 50-an sampai tahun pokoknya ampli-ampli Marshall terkenal di pasaran ya. Oke, okay, siap. Dan bukan cuma ampli aja, tapi juga ada kabinet Marshall ada. Dan selain itu ampli ini juga udah punya built-in effect. Jadi kalau yang kode 50 ini kalau nggak salah sekitar 24 built-in effect. Ada pre-FX, itu distorsi, ada distorsinya, ada modulasi, delay, dan reverb. Lalu ada power amp-nya juga. Wah, ada built-in-nya juga nih, Bang. Ah, iya. Jadi kita nggak perlu repot-repot kalau misalkan kita lagi manggung, terus misalnya mau nyeting lagi, kan harus bolak-balik ke depan ke belakang, kan ribet. Dia udah ada fitur Bluetooth, jadi kita bisa kontrol lewat HP. Contohnya kayak gini deh. Lebih praktis ya, Bang? Kalian bisa download aplikasinya Marshall Gateway. Jadi kalian bisa ngontrol mau pakai ampli apa, mau pakai efek apa, terus ngatur gainnya, ngatur equalizernya, ngatur volume dari HP kalian. Ya, jadi itu dia fitur-fitur dari Martial kode 50. Oke, sekarang kita coba dengerin preset-presetnya dari pertama. Dari suara clean dulu nih, suara clean. Oke. JTM, ampli JTM. Suara clean, kita cari lagi suara ampli yang lain. Ada ampli Marshall Jubil nih, favorit. Kita juga bisa ngedit, ada efek-efeknya, ada delay, ada reverb. Kita coba tambahin distorsi. Oke. Lalu kita tambahin modulasi. We'll be right back.
sample sound dari preset bawaan kode 50. Suaranya sangat menggelegar. Anjing. Ini ada kita juga di sini juga ada nih yang paling legendaris JCM 800. Bagi kalian yang suka main blues, di sini juga ada ampli Blues Breaker. Salah satu British amp yang terkenal dengan suara bluesnya. Beberapa preset-preset dari kode 50 yang kayaknya nggak ada lawan nih ya. Pecinta Martial harus cobain ini, kayaknya preset yang ini seru juga nih. Ini gua harus jadi kira-kira seperti itu suara dari ampli Marshall kode 50. Yeah. Selain itu dia juga punya fitur foot switch di mana kalian bisa ngontrol untuk mengontrol antara efek ataupun ampli yang kalian pakai. Lalu ada fitur headphone, jadi kalian bisa kalau kalian takut main berisik terus tetangga ngomel, kalian bisa pakai headphone. Nah, lalu ada fitur AUX-nya juga. Kalian bisa main backing track dari AUX atau kalian juga bisa main backing track dari Bluetooth tadi. USB nih. Iya, dan yang enggak kalah penting ada fitur USB. Kalian bisa langsung nge-record lagu-lagu kalian ke PC. Ya, itu dia sekian review dari kami. Jadi, kalau yang berminat punya Martial kode 50 ini bisa langsung mampir ke Thread Music Bali. Untuk harga nih,
Untuk harga ampli ini dibanderol dengan harga 4 jutaan. Nah, sangat worth it untuk fitur yang banyak seperti ini, di harga 4 jutaan itu worth it sekali. Oh, kita juga kredit? Ya, kita juga bisa kredit dengan home credit. Syaratnya mudah, cukup KTP sama aplikasi home credit di smartphone. Prosesnya cepat ya? Ya, sangat cepat sekali. Sangat cepat. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, buruan ke toko.